Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'asyi istawa. Allah ada di atas arsy beristiwa. You've got question, we've got podcast. Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah kita berdosa jika meyakini Allah ada di mana-mana? Keyakinan ini bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'asyi istawa. Allah ada di atas arsy beristiwa. Kalau kita pahami bahwa zat Allah di mana-mana, ini yang kita dosa. Karena menyelisih dalil yang ada. Ya, kemudian tentang ucapan seorang budak wanita yang ketika ditanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Maka dia mengatakan, "Allahu fis sama, Allah di atas langit." Dan seterusnya, ya, ucapan-ucapan kita sebagai manusia sehari-hari kita mengatakan, "Kita serahkan kepada yang di atas." Ya, ini sudah keputusan yang di atas dan seterusnya. Ini menunjukkan keyakinan kita Allah di atas. Nah, apanya Allah di mana-mana sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, "Allahu ma'akum ainama kuntum." Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maksudnya di situ? Keberadaan atau kebersamaan itu ada dua. Ada kebersamaan yang modelnya itu nempel, seperti misalnya ini teh, ya, dengan gula yang nempel, ya, itu kita katakan nempel, bersama juga namanya. Ada kebersamaan yang tidak nempel, seperti bulan misalnya di atas langit atau matahari, kemudian kita di bawah, kita katakan bulan bersama kita atau matahari bersama kita, itu boleh, tapi tidak nempel. Nah, kebersamaan Allah adalah kebersamaan yang tidak nempel. Kebersamaan Allah adalah kebersamaan pada ilmunya, pada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat mendengar kita dimanapun kita berada, itu benar. Tapi Allah tidak nempel dengan kita karena kita makhluk dan Allah khaliq. Oleh karena itu, maka saya katakan akidah tersebut, keyakinan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bissawab, dan juga bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan akidah Salafus Saleh yang menjadi rujukan kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang. Wallahu a'lam bissawab.